Woyo cuy, balik lagi di Manju Game. Langsung aja historical campaign lagi, Saladin Conquest kali ini yang kedua. Langsung cuy. Reynald of Karek plunders rich Arab merchantmen in the shipping lanes of the Red Sea, thereby breaking the Europeans' truce. Saladin responds by laying siege to his castle. Reynald merampas saudagar-saudagar pedagang kaya Arab di jalur pelayaran Laut Merah. Hal ini merusak perjanjian gencatan senjata Eropa. Dan karena kejadian ini, Saladin melakukan penyerangan ke benteng Reynald. Reynald is hosting a wedding party in his castle's keep. Lay siege to the castle and tear down the cathedral to show our intent. There's no time to capture the city, as reinforcements from Jerusalem are already on their way. Instead, teach him a lesson by bringing down the cathedral in the eastern part of Kerak. Reynald sedang mengadakan jamuan pernikahan di bentengnya. Di sini kita diminta untuk menyerang kastilnya dan menghancurkan katedral. Tapi di sini tidak ada waktu untuk merebut kota karena pasukan tambahan dari Yerusalem sedang dalam perjalanan nih. Sebagai gantinya, katedral di sebelah timur Kerak jadi target utama. Oke, langsung aja cuy. Oke, di sini resources kita, pasukan-pasukan kita ada 72 slinger, 3 assassin dan 26 swordsman. Dan kita diminta untuk menyerang katedral gitu kan di sini katedralnya. Jadi kita nggak perlu masuk karena kita ada pasukan tambahan nih dari musuh, ada time until defeat. Jadi kita harus buru-buru nih cuy. Di sini gua bakalan ngirimin assassin dulu ke sebelah sini. Jadi kita bakalan naik lewat sini nih assassinnya. Tapi harus hati-hati jangan sampai berhadapan sama dua swordsman ini cuy yang sedang patroli nih. Bisa lu lihat. Oke, kita tunggu assassinnya. Dan yang lain itu tetap di sini aja. Karena bisa lu lihat di sini jalurnya cuma ini doang gitu kan. Karena kalau dari sini itu nggak bisa cuy, ada banyak banget tebing gitu, kita nggak bisa lewat-lewat sini gitu kan. Jadi untuk pasukan selain assassin itu bakalan gue majuin lewat sini. Oke, kita tunggu dulu assassinnya. Kita majuin dulu aja. Dan nggak usah takut untuk kena panah, karena di sini ada tebing gitu kan. Tebing bisa melindungi kita dari anak panah cuy, oke. Siap cuy, langsung siap kita bakalan naik. Mumpung pasukannya lagi ke sana nih. Oke, dan pasukan ini langsung kita majuin cuy. Kita taruh ke sebelah sini. Oke, udah mulai naik assassin gua. Ini harus gua duluin dulu nih biar lebih cepat larinya. Oke. Dan kita buat agresif jangan lupa. Oke, udah naik ternyata mereka. Langsung cuy. Kita kirim untuk menghajar dari belakang pemanah musuh nih. Oke, dikit lagi udah mau nyampe. Kita buat agresif juga. Oke, sebelah sini belum. Oh. Ternyata dua assassin gua malah turun lagi gitu. Oke, nggak apa-apa. Kita udah bisa naik nih, kita taruh sini dulu aja. Tinggal kita hajar sini. Kita jadiin defensif dulu. Oke, pasukan swordsman-nya udah pada kesana lagi. Jadi kita bisa ngebuka gerbangnya pakai assassin kita nih. Kita tipukin dulu nggak apa-apa. Oke, udah kebuka cuy. Langsung kita majuin dulu beberapa slinger biar lebih cepat. Dan oke, udah pada masuk ya. Mantap cuy, assassin udah. Kita turunin juga. Oke, mundurin. Oke, satu penjaga udah mati, tinggal satu lagi nih cuy. Gampang banget. Target kita sekali lagi cuma katedral ini cuy. Oke. Serem juga. Assassin kita attack sini aja. Oke, yang ini kita hajar cuy.
sama-sama swordsman gitu kan. Oke. Katedral. Dan waktunya udah lebih dari setengah nih cuy. Oke, udah gitu aja cuy. Jangan lupa like dan subscribe cuy. Terima kasih cuy.